topik ini. Seterusnya kami ingin bawa anda ke Met Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan rakan penyampai di sana. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada pagi ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Alhamdulillah, keadaan cuaca adalah cerah di kebanyakan negeri di semenanjung Malaysia pada pagi ini. Keadaan hujan lebat beserta terbuk petir yang berlaku di sekitar kawasan perairan ini adalah bergerak keluar dan dijangkakan akan beransur reda menjelang lewat pagi nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan cuaca juga adalah cerah di kebanyakan bahagian di kedua buah negeri terbabit, kecuali melibatkan bahagian Mukah yang dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Melalui paparan imej carta angin semasa pula, diperhatikan buat masa ini keadaan angin adalah bertiup dengan kelajuan sederhana kencang dan ianya tidak memberikan kesan kepada keadaan angin kencang dan juga laut bergelora melibatkan kawasan perairan rantau negara. Walau bagaimanapun masih lagi diserap, terdapat kawasan penumpuan angin melibatkan bahagian pedalaman negeri Perak sehinggalah ke Negeri Sembilan, yang mana ianya masih lagi boleh memberikan kesan pembentukan awan konvektif di sekitar kawasan yang tersebut yang boleh menyebabkan keadaan hujan lebat beserta ribut petir di kawasan yang terbabit menjelang petang nanti. Keadaan penumpuan angin juga turut dicerap melibatkan bahagian utara dan juga pedalaman negeri Sarawak, juga di sekitar bahagian pantai barat dan juga pedalaman negeri Sabah yang juga masih lagi boleh memberikan kesan keadaan cuaca lembap di sekitar kawasan yang tersebut. Melalui paparan model ramalan yang terkini, Jabatan Meteorologi Malaysia juga masih lagi menjangkakan keadaan hujan lebat beserta terbuk petir yang mana dijangkakan boleh berlaku terutamanya di sekitar bahagian pedalaman utara sehinggalah ke sekitar negeri Johor dan juga sedikit melibatkan bahagian pedalaman negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Keadaan cuaca lembap juga turut dicerap boleh berlaku di kebanyakan bahagian di negeri Sabah dan juga Sarawak pada petang nanti. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. We'll be right back.